Bismillahirrahmanirrahim. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali? Enggak pernah bayar. Apakah kita termasuk orang yang menzalimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang solat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubu, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020. Datang tadi. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku enggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja lah, ambil, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Jangan lupa subscribe, like, and share.